closer. Internet, balik lagi dengan saya JJ dari Double Folder. Nah, kali ini kita masih ada di Breeders Ketchup nih untuk show review yang kedua dengan waktu yang sama. Dengan tujuan si review kali ini kita bakalan ngelelang sepatunya juga. Dan ini dia sepatunya. Ini sepatu yang kali ini kita datang dari Vans nih. Tapi sebelum saya lanjut untuk show reviewnya, sepatu ini juga bakalan kita lelang, yang dimana hasil lelangannya bakalan kita, maksudnya saya berikan ke Yogi dari Breeder Sketchup untuk membuat alat skateboarding, dan alat tersebut bakalan kita sumbangin ke beberapa skate spot yang ada di Bali, khususnya dengan Yogi membuat alat-alat tersebut dan disumbangkan ke komunitas-komunitas yang ada di Bali. Itu sangat membantu untuk para skater main di jam ataupun waktu yang tepat lah. Oke, kita lanjut dulu untuk show reviewnya ya. Nah, ini salah satu koleksi yang saya bisa bilang sudah jarang sih di sepatu Vans. Karena ketika saya dapat sepatu ini, saya juga menang lelang sih sepatu ini. Dan juga dia versi Vans California. Ya, jadi dari siluetnya ini modelnya itu namanya Chukka Boot ya. Cuman memang ada perbedaan untuk di versi California ini. Jadi apa ya perbedaannya? Jadi yang pertama itu, yang kita bisa lihat perbedaan pertama yang paling terlihat itu di bagian outsole nih kan ya. Outsole ini memang waffle, memang sinis waffle, tapi waffle-nya terbalik. Saya juga nggak tahu tujuannya kenapa dibuat seperti ini. Tapi dengan terbalik gini bentuk waffle-nya, dia lebih seharusnya lebih ngegrip, apalagi kalau agan-agan semua suka ngedaki atau enggak jalan jauh, mungkin berpetualang di hutan gitu, nyari ilmu gelap atau enggak ilmu hitam gitu. Ya seperti ini cocok sih, ini mantep banget nih sepatunya. Selain itu, tuh di Chukka Boot ini dia sepatunya jenisnya mid ya, bukan high atau bukan low, ini tengah-tengah. Sepatu menengah, bukan menengah ke bawah atau enggak menengah ke atas, ini memang di tengah-tengah posisinya. Dan padding yang pertama yang bisa saya tahu itu di bagian heel sini, bukan heel sih, ini bagian midnya ini ada padding. Di lidahnya juga ada sedikit padding tapi nggak banyak, cuman dua jenis lapisan material. Dan untuk tali sepatunya ini di wax nih, jadi dikasih jenis wax, jadi ya keren sih ya, kayak kesannya oily gimana, berminyak gitu. Jadi ini benar-benar kayak sepatu hiking gitu kesannya, namanya juga Chukka Boot ya. Nah, itu jenis outsole-nya ini vulkanis. Seperti kita tahu, Vans memang spesialis di vulkanis. Cuman kebanyakan sepatu pro-nya sekarang sudah mulai ngambil konsep waffle cup ya, atau enggak sejenis combo antara kapsul dan juga vulkanis itu digabungin jadi satu. Itu untuk versi pro-nya, tapi kita nggak ngomong tentang versi pro ya. Untuk insole-nya nih kan ya. Oke, bentar saya buka dulu ini. Insole-nya memang nggak bisa dicopot, tapi dia menggunakan sejenis foam namanya Ortholite. Nah, ini stikernya masih ada di sini. Karena insole-nya di lem bisa aja sih dicopot dengan paksa, tapi karena memang sepatu ini tujuannya saya lelang, jadi ya saya nggak mau melakukan paksaan lebih lanjut. Kalau nggak nanti kesannya itu rusak, ya nggak bisa dilelang kan emang. Dan di sini ada di bagian lidah itu dia diikat dengan sejenis, bukan rubber band ya tepatnya ya, jadi sejenis leather gitu, kulit, dan kulitnya itu dijarit langsung jadi satu sama bagian lidah. Jadi ngebuat lidahnya itu nggak lari ke kanan atau nggak ke kiri pas pakai sepatunya, apalagi sepatu versi mid atau enggak high itu lebih rentan dia bikin lidahnya tuh
masuk ke kanan atau ke kiri, dan itu bisa bikin frustasi yang pakai sepatunya ya. Jadi fans benar-benar mikirin masalah itu, dan dia taruh bagian ini di posisi yang tepat nih. Jadi ya, segi kenyamanannya sudah nilai plus sih untuk sepatu ini. Selain itu juga di bagian sambungan itu, bagian sini ini cuman kalau saya bisa lihat ini ada double stitching, tapi double stitchingnya di line yang sama. Dan saya ngelihat sepatu ini bukan, mungkin bisa pakai main skate tapi bukan berorientasi untuk main skate ya, walaupun bisa, karena terutama didominasi sama bagian bawah ini, outsole-nya bukan outsole tradisionalnya fans yang waffle cup yang, waffle yang seperti biasanya, tapi ini waffle yang terbalik. Tapi tetap ini grippy sih pastinya, dimana-mana sepatu vulkanis pastinya grippy banget. Jadi ya bisa aja dipakai main skate kalau mau ya, tapi buat jalan ini, wah ini keren sih sepatu ini. Jujur saya hampir nggak rela ngelelangnya, tapi demi komunitas skateboarding saya dan Yogi, akhirnya ya kenapa nggak dilelang lah, lagi pula ketimbang jadi barang diem ya, rusak juga sepatunya. Walaupun ini udah lama saya diemin, tapi karetnya tetap oke ya. Ini nggak, walaupun saya udah bekokin gini, ini nggak pecah karetnya, masih barangnya oke banget. Jadi yang kalau agak-agak tertarik untuk kelelangannya, bisa langsung aja simak di instastory kita. Secepatnya bakalan kita lelang ini dengan sepatu-sepatu yang lainnya, seperti yang saya sempat review, yaitu Street Fairfax dan juga ada Cima Pro yang pertama, itu bakalan saya lelang barengan. Jadi di stay tune aja di instastory kita biar gak ketinggalan lelangannya. Nanti kalau ketinggalan nyesel loh, beneran. Ini kita bakalan bukaan harganya itu spesial deh, nggak bakalan bikin kantong jebol, nggak bakalan, apalagi kondisi corona gini mikir banget ngeluarin uang buat sepatu ya. Mungkin sekian aja untuk show review dari saya. Buat rekan-rekan yang ingin support video ini, silahkan tinggal di like dan di subscribe aja videonya. Tapi kalau rekan-rekan tidak bersedia like atau nggak subscribe, nggak apa-apa, saya thank you banget sudah ditonton video ini. Jadi itu sebuah apresiasi tersendiri buat saya. Kita lanjut lagi buat next time, buat show review lainnya. Yuk, terima kasih.